Ya pemirsa, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Biologi dan Agribisnis bersama komunitas lainnya ikut melakukan penanaman pohon pasca terjadinya kebakaran di Hutan Harapan kawasan PT Reki yang berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Aksi penanaman pohon merupakan bentuk peduli mahasiswa terhadap lingkungan kawasan Hutan Harapan. Pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat tangan jahil yang membakar hutan untuk berkebun. Sri Dewi Aryani, mahasiswi Universitas Jambi mengatakan, dirinya turut prihatin melihat kondisi Hutan Harapan Jambi yang berada di dalam kawasan PT Reki, atau disebut Perusahaan Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa Hutan Harapan yang seharusnya dijaga dan dilindungi, kerap terjadi perambahan hutan dan beberapa bulan lalu di musim kemarau terjadi pembakaran hutan untuk perluasan perkebunan. Melakukan penanaman pohon karena di sini kan kita lihat sendiri, dulu pernah terjadi kebakaran. Nah di sini kita ngelakuin pemulihan lagi dengan cara menanam pohon. Masyarakat sekitar bahwa masih ada nih yang peduli tentang lingkungan, dan jadi kita mau ngajak masyarakat untuk tetap peduli dengan lingkungan, apalagi sama masyarakat sekitar. Kita harus sadar jangan sampai ada melakukan penebangan hutan yang ini sebenarnya harus dilindungi gitu, karena ini kan dari kita untuk kita juga kedepannya bagaimana gitu. Apalagi ini seharusnya kita melindungi ya, jangan sampai terjadinya apalagi penebangan mengambil kayu dari hutan kayak gitu, apalagi ini kan berpengaruh terhadap oksigen kedepannya gimana. Kalau berdasarkan pengamatan saya, cukup memprihatinkan untuk saat ini ya, apalagi ini kan apalagi kebakaran kayak gini pemulihannya sangat lama ya Pak. Sementara jajaran kepolisian dan TNI yang ikut melakukan proses penanaman pemulihan kembali Hutan Harapan berterima kasih atas kepedulian komunitas dan mahasiswa Universitas Jambi untuk berupaya melakukan pemulihan fungsi Hutan Harapan. AKP Olivan Ivanda Kapolsek Bajubang mengatakan bahwa pihaknya akan menindak serius pelaku perambahan Hutan Harapan karena Hutan Harapan ini merupakan paru-paru dunia yang dijaga dan dipelihara, bukan untuk dirusak tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Selaku dari pihak kepolisian mengucapkan kepada terima kasih kepada rekan-rekan dari seluruh komunitas dan mahasiswa UNJA yang telah ikut membantu melakukan penanaman pohon di areal konsesi PT Reki ini. Kita harapkan ke depan bahwa lahan yang sudah terbakar ini dapat hijau kembali sehingga satwa yang ada di sini dapat pulih dan berkembang. Sebagaimana bagi pelaku yang melakukan perambahan, tetap dilakukan penindakan secara hukum. Penindakan secara hukum melalui proses-proses untuk dipertanggungjawabkan oleh mereka yang melakukan tindak pidana. Setiap tahun kita ada melakukan penindakan. Kepada masyarakat bahwa kelestarian lingkungan dan hutan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Slamet Riyadi, Jek TV, melaporkan.